merupakan satu lembaga yang sangat penting khususnya bagi kita pekerja, karena dalam proses keseharian kita melakukan advokasi ketenaga kerjaan, seringkali kita juga menempuh jalur litigasi gitu kan, yang memang langsung bersentuhan dengan hukum. Karena itulah menurut saya lembaga bantuan hukum konfederasi serikat nusantara ini akan menjadi satu lembaga bantuan hukum yang sangat bermanfaat bagi kita semua, sehingga keberadaannya harus kita support, harus kita dukung, keberadaannya harus kita akui dan harus kita sama-sama bantu untuk bisa berkembang dan maju ke depannya. Yang berikutnya terkait dengan bagaimana kita sebagai pekerja, dalam beberapa kesempatan saya berdiskusi dengan Presiden bahwa LBHKS ini juga nantinya akan menjadi lembaga yang membantu kita untuk memahami peraturan khususnya tentang ketenaga kerjaan. Jadi teman-teman dari KSN lain nanti akan ikut memberikan pendidikan kepada kita, ikut memberikan workshop-workshop soal hukum kepada kita semua, dan saya harap teman-teman menyambut itu semua dengan positif dan dengan antusias, karena sebagai rakyat pekerja kita harus dan wajib untuk memahami soal hukum ketenaga kerjaan, karena Indonesia merupakan negara hukum dan hukum adalah panglima, meskipun hukum merupakan produk politik, tapi dalam pelaksanaannya hukum merupakan panglima kita dalam bernegara dan berbangsa, sehingga itu menjadi penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur LBH KSN Jakarta Selatan, Bapak Sumarno Sumarno, dan saya hormati ketua-ketua federasi yang hadir pada siang hari ini, dan saya hormati semua anggota di bawah naungan anggota KSN atau federasi KSN yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga segala aktivitas pada siang hari ini dapat diberkahi dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya dari Ketua Umum FSP Gunasku menitip harapan kepada Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Nusantara yang pada siang hari ini kita bersama-sama melangsungkan acara atau kegiatan launching LBH KSN. Harapan kami semoga kedepannya dengan adanya lembaga bantuan hukum ini, kita di bawah naungan KSN dan tentunya selalu bersentuhan dengan hukum-hukum di lingkup ketenagakerjaan, kita kedepannya tidak lagi mempunyai kesulitan karena adanya LBH KSN ini, kita dapat menimba ilmu atau secara langsung kita mendapatkan pendampingan hukum secara langsung. Olehnya itu harapan ini kami sampaikan, semoga di launching kali ini kita akan melangsungkan hidup kita dan lebih nyaman untuk merasakan kenikmatan hidup di lingkup negara kita yang dinaungi oleh institusi-institusi atau hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin itu yang saya sempat sampaikan. Singkat kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Presiden KSN Bapak Mukhtar Mudofilan, yang saya hormati
kesempatan hadir pada hari ini dan ingin kasih banggakan kepada seluruh kawan-kawan SDA dari Ikatan Perusahaan dan dari berbagai generasi. Baik, di kesempatan hari ini mungkin adalah bahkan ini adalah kesempatan yang sebenarnya sangat baik dan sangat kita nanti-nantikan, yaitu hadirnya lembaga bantuan hukum di khususnya di lingkup pekerja atau dibentuk oleh konfederasi, yang dimana hari ini kita menaruh harapan yang sangat besar karena kita ketahui bersama bahwa mungkin kita selalu mengalami hal-hal atau kendala ketika kita diperhadapkan dengan hukum yang dimana kapitalis hari ini sangatlah menjajahnya di kaum pekerja. Dan kehadiran LBH KSN ini mungkin dan bahkan kami sangat berharap untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di lingkup pekerja atau buruh sendiri. Oleh karena itu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam perjuangan rakyat pekerja kantor. Yang saya hormati Bapak Presiden PPPBI KSN Pak Muhtar Ibnul Jilat, yang saya hormati adalah yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur LBH dan insya Allah akan menjadi Direktur LBH KSN. Dan yang saya hormati, yang sapaan akrabnya kalau saya dipanggil Kak Ratna, Kak Hali, Sarjana Hukum. Dan yang saya hormati seluruh jajaran para pimpinan Provinsi Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua Federasi Sektor FSB, FSB yang ada di bawah naungan Konfederasi Serikat Nusantara yang ada di Sulawesi Selatan. Dan yang saya hormati Ketua Koordinator Wilayah FSBDI Sulawesi Selatan Muhammad Said Basir beserta jajarannya. Dan yang saya tetap banggakan adalah seluruh kawan-kawan buruh perwakilan dari SBA ataupun SBBI di tingkat perusahaan. Dan tak lupa pula kawan-kawan dari pusat dari Jakarta, kawan Senos dan kawan Vini. Saya tidak sebutkan jabatan-jabatannya karena terlalu banyak, jadi mohonlah dimaklumi. Adapun momentum hari ini yaitu launching LBH KSN yang insya Allah kedepannya kita tidak kesulitan lagi pada saat kawan-kawan buruh ataupun sektor yang lainnya insya Allah kalau ada bisa merambah ke beberapa sektor bukan hanya buruh, dalam hal kalau ada persoalan hukum yang mengarah ke pengadilan. Walaupun selama ini kita tetap konsisten berjuang melakukan pembelaan hukum kepada kawan-kawan ataupun bersama dengan kawan-kawan dalam hal
kesejahteraan seluruh rakyat dan mungkin secara rakyat pekerja itu sendiri. Tetapi dengan adanya RUU HKSN, selain kita insya Allah tidak kesulitan lagi untuk mengawal pembelaan umumnya kawan-kawan nanti di pengadilan, tetapi mungkin selanjutnya ada workshop atau pendidikan-pendidikan para legal misalnya, kita selanjutnya akan bisa berkontribusi atau bisa bersinkronisasi bersama dengan LBH yang ada di Kota Makassar bersama dengan LBH KSD yang ada pada kita, pada lembaga kita itu sendiri. Mungkin seperti itu. Dan ini adalah suatu perubahan, suatu peningkatan yang bisa lebih baik ke depannya. Jadi kepada seluruh kawan-kawan rakyat pekerja, janganlah pernah ragu, janganlah pernah gentar untuk tetap memperjuangkan hak kawan-kawan untuk menuju kesejahteraan yang bukan hanya persoalan yang berputar hak normatif saja, yang notabene-nya belum mensejahterakan kawan-kawan. Jadi saya beri semangat kepada kawan-kawan dan di launching hari ini, launching tentunya semoga sukses untuk perjuangan kemaslahatan umat ke depannya. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan diberikan. Dan terhormat Presiden Konfederasi Rakyat Nusantara Bapak Terhutut, dan terhormat calon LBH KSN Direktur KSN, dan terhormat Ibu Ratna dari LBH Makassar, dan yang saya hormati dari Eksekutif Nasional, yang saya hormati dari ketua-ketua federasi anggota Konfederasi Serikat Nusantara, dan yang saya hormati dan saya banggakan kepada teman-teman yang hadir di hari ini. Nah, kami dari Federasi Komar itu kedepannya di adanya lembaga bantuan hukum KSN, semoga kami dari pengurus bisa memahami hukum lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih.